Pedagang kaki lima di Jalan Jati Baru Bengkel Gambir, Jakarta Pusat kembali diwarnai aksi kejar-kejaran. Aksi tarik-tarikan antara PKL dan polisi Pamong Praja pun tak terhindarkan saat para pedagang tertangkap petugas. Sejumlah pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya di Jalan Jati Baru Bengkel, Jakarta Pusat, panik saat mengetahui kedatangan Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan Gambir, Rabu pagi. Sekuat tenaga, mereka berusaha mempertahankan gerobak dagangannya dari upaya penyitaan petugas. Namun, karena kalah jumlah, para pedagang harus merelakan gerobaknya diangkut ke truk dinas Satpol PP. Razia dilanjutkan ke Blok A Pasar Tanah Abang. Di lokasi ini, petugas kembali mendapati sejumlah PKL yang masih nekat berjualan di atas trotoar dan bahu jalan. Gali Putra melaporkan, sesuai dengan peraturan daerah DKI nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum, para pedagang dilarang berjualan di atas trotoar dan bahu jalan. Razia ini akan terus dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai lokasi ramah bagi pejalan kaki.